terima kasih. Jadi hari ini kita mempresentasikan hasil kajian daripada pelaksanaan efektivitas IBM. Jadi ini berkolaborasi dengan konsultan penelitian. Kemudian kita bandingkan juga dengan rekan dari PLRNKM. Dalam hal ini juga mengevaluasi tentang kegiatan IBM. Ternyata hasilnya sangat sinkron bahwa IBM ini sebagai jawaban kekurangan daripada pelaksanaan rehabilitasi sebelumnya, yaitu tentang aksesibilitas daripada lembaga rehabilitasi. Jadi ternyata IBM ini di luar dugaan juga, kalau awalnya IBM ini melaksanakan rehabilitasi dengan intensitas kecanduan ataupun penggunaan yang intensitas rendah, tapi ternyata di IBM juga diakses oleh klien dengan intensitas penggunaan zat yang kriterianya sedang. Kemudian ada hubungan yang erat bahwa yang mengakses itu dengan pendidikan SMA ke atas. Jadi saya yakin bahwa kedepannya IBM ini sangat bermanfaat dari dalam pelaksanaan rehabilitasi yang akan kita laksanakan ke depan.